Hampir 7,000 penduduk di Semenyih telah mendapat manfaat daripada skim perumahan mampu milik di bawah program Rumah Selangorku. Dengan matlamat satu keluarga, satu kediaman yang sempurna, program Rumah Selangorku satu daripada inisiatif peduli rakyat IPR yang diperkenal pada 2014 telah dimanfaatkan 6,944 penduduk di Semenyih. Perinciannya bersama wartawan Syamira Sufri. Dasar perumahan negeri Selangor yang utama adalah merealisasikan satu keluarga, satu kediaman yang sempurna. Ini bagi memastikan setiap rakyat dan ahli keluarga mempunyai tempat tinggal yang baik, selesa dan selamat untuk dihuni. Kerajaan negeri telah memperkenalkan satu konsep perumahan iaitu perumahan mampu milik atau affordable homes yang memberi lebih keselesaan daripada segi reka bentuk, saiz maupun komunitinya. Kini rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah, rumah kos sederhana dan rumah mampu milik dikenali sebagai Rumah Selangorku. Sejak dikuatkuasakan 1 Januari 2014, ia telah memanfaat lebih 23,000 penduduk di Selangor. Pelbagai jenis ditawarkan pada harga dan saiz yang sesuai bagi setiap golongan rakyat mengikut pendapatan isi rumah. Dasar skim ini termasuk mempelbagai rumah di pasaran dengan harga mampu milik dan ia dikemas kini setiap 5 tahun bagi memenuhi kehendak semasa. Kita juga dapati rumah kos rendah itu kebanyakannya adalah untuk macam satu golongan saja, sedangkan keperluan kepada rumah ini dia ada golongan yang berpendapatan rendah, sederhana rendah dan juga sederhana. So dia tak ada maknanya pilihan bagi different ataupun kumpulannya berbeza ni. Jadi kita wujudkan dasar rumah Selangor pula. Di Semenyih, 22 projek melibatkan 11,100 unit rumah Selangorku dibangunkan untuk golongan B40 dan M40. 4 projek dengan 1,736 unit rumah telah disiapkan. 2 projek lagi masih dalam pembinaan melibatkan 694 unit, manakala 16 projek lagi masih dalam perancangan melibatkan 8,670 unit rumah. Apartmen Simfoni di Semenyih, perumahan yang dibangunkan pada 2015 mempunyai 870 unit termasuk 20 unit masing-masing untuk warga emas dan orang kurang upaya OKU yang mula didiami sejak November tahun lalu. Dia punya rumah pun luas, sebab tu ada banyak kemudahan lah kat sini. Taman apa, dia punya sekitaran pun okey lah. Keselamatan pun okey, kita ada biasanya guard tu kan. Lepas tu nak masuk pun pakai kad, kira selamat lah kat sini. Selain mempunyai taman permainan, apartmen Simfoni turut menyediakan surau, ruang riadah, tempat letak kereta untuk penghuni dan pelawat selain lokasinya yang strategik. Sangat strategik bagi saya. Saya anak macam contohnya anak saya tu yang telah belajar di tahun 1 tu di Sekolah Kebangsaan Kampung Rincing. Hanya mengambil masa dalam 5 minit saja daripada sini. Lepas tu kalau macam kemudahan untuk ke pasar ke apa ke pun tak, memang Pekan Beranang inilah. Ataupun kita panggil yang kawan-kawan dekat ni ialah Kesuma. Memang dekat. Proses memohon skim perumahan di bawah konsep Rumah Selangor ke ini juga tidak melalui proses yang merumitkan. Saya mohon rumah ni bulan 6 2016. Kira pemaju yang eco wall ni dia jadi sibuk orang. Lepas tu dia telefon saya lah. Dia nak dia punya butir-butir apa semua. Jadi saya bawa semua benda tu semua. Datang dekat showroom ni. Kira interview lah. Lepas tu saya punya kelengkapan diri semua cukup. Terus cabut undi rumah. Lepas tu dapat. Kepada yang ingin memohon skim ini, anda boleh terus mendaftar di Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor, LPHS, melalui sistem pendaftaran permohonan Rumah Selangorku. Syamira Sufri, RTM.